Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita Ibu Bapak penonton YouTube Mersa Family. Semoga sekarang keadaannya sehat selalu, sehat walafiat. Jumpa lagi kita sekarang dalam pembuatan video vlog, moto vlog. Sekarang kita berada di kota Solo. Kalau tidak salah ini nama daerahnya Tanah Garam mungkin. Kalau salah silahkan dikoreksi. Tujuan perjalanan kita sekarang ke Danau Singkara. Mungkin di dermaganya saja. Karena menurut informasi sekarang di dermaga Danau Singkara ada kegiatan. Ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Solo, tapi entah apa kegiatannya kita belum tahu. Karena kita mendapat informasi bukan dari sumber yang valid. Kalau seandainya nanti ada kegiatan keramen di sana, kita akan bikin konten. Dan seperti biasa saya harapkan ini suaranya tidak bising karena angin atau kresek-kresek. Karena seperti biasa sekarang saya memakai kamera actionnya merek Akaso, dan mic-nya mic standar Akaso. Sekarang entah di daerah mana, apa nama daerahnya saya tidak tahu karena saya tidak hafal dengan seluruh daerah yang ada di Kota Solo.
Jalan Banda Panduang. Ini jalan kembar menuju daerah yang namanya Layang, atau sering juga dibilang itu orang jalan apa namanya, Jalan Lingkar Solo. Iya ya, mungkin namanya Jalan Lingkar Solo Utara, Kota Solo bagian utara. Tahu ada nama jalan-jalan lain mungkin. Ini batas Kota Solo dengan Kabupaten Solo bagian utara. Jadi sekarang kita masuk ke Kecamatan Kubung, kalau tidak salah, Kecamatan Kubung. Di Kecamatan Kubung ini dari Kota Solo ada 3 arah. Yang pertama ke arah selatan ada Nagari Koto Baru dan Selayo. Di arah utara ada Nagari Tanjung Binituang. Dan sebelah timur ada Nagari Soklawe, Sungai Laki dan segala macamnya yang masuk daerah itu. Nah, yang semuanya ketiga daerah itu kesimpangannya dibatasi oleh Kota Solo, oleh Kota Madya Solo. Ini nama daerahnya Tanjung Binituang. Ini seperti ini, banyak kendaraan yang ini, dan jadinya kita akan lambat sampai di tujuan karena jalannya rame dan kita pun bukan seorang pembalap. Ini kalau kita belok kiri bisa sampai kita nantinya ke apa, Padang Belimbing, tempat pembibitan anak ikan terbesar di Kabupaten Solo yang dikelola oleh masyarakat. Anginnya kencang, mudah-mudahan tidak kresek-kresek. Nih rumah saudara kita Pak Zal. Kalau di Petuanau kita manggilnya Dazal pada hari ya. Di nama beliau lupa apa ya, kalau tidak salah mungkin mohon maaf Zal saksinya Jamil apa ya. Beliau putra Petuanau yang pernah menjabat sebagai kadis di pemerintahan Kabupaten Solo di jajaran Pak Bupati, salah satunya di kadis pariwisata. Dan sekarang beliau sudah pensiun. Kalau seperti ini, nah akan enak saja lah. Wow. Dan mendadak ada yang motong di tikungan.
alhamdulillah kita baik-baik saja, karena di belakang juga ada kol diesel yang mendadak ngerem, karena kita juga ngerem mendadak. Sekarang kita sudah memasuki Madari Cimahi. Kita pelan-pelan saja, kecepatan motor kita cuma berapa lah, 60-65. Kalau sendiri, kalau kosong depan. Ini seperti biasa kalau bikin vlog jauh, dan sekarang mengendarai Honda CBX 150 cc atau Honda CB 150X. Sampai sekarang membawa mengendarainya masih enak-enak saja. Ini dikendarai sudah 6 bulan, sudah mau sekarang sudah masih bulan ke-7 dan masih enak-enak saja membawanya, nyaman. Jadi kalau saya pakai motor ini, yang terasa perpindahan persnelingnya cepat, tenaganya naik. Tapi motornya tidak bisa saya bawa dengan bonus, ya bawa ke habis-habisnya. Nah, saya memakai yang 110 cc motor biasa black mpon. Sama kayak gigi 3 masih bisa ditarik gasnya terus lagi. Kalau ini, kalau sudah apa, tenaganya sudah maksimal, dia cepat minta dipindahkan ke tempat, walaupun masih bisa ditarik gas. Kebetulan saya juga tidak berani bawa motor jauh-jauh dengan cepat kencang. Paling tinggi kecepatannya saya cuma berani coba, yang pernah saya coba baru 95.
Mahabharis sayang. Cuma ada lagi mungkin entah motornya yang tinggi atau apa. Kalau saya biasanya bawa Blade yang motornya agak rendah, itu kecepatan 40-50 itu rasanya sudah cepat. Nah, yang ini baru 60 baru terasa cepatnya. Jadi ibaratnya apa? Dengan perasaan yang sama. Nah, jadi perasaan yang sama ya, bukan kecepatannya. Dengan perasaan yang sama, saya duduk di atas motor ini, permintaan kecepatannya beda. Seperti sekarang ini kecepatan 65, 64. Nah, rasanya kita melengkung angin, melihat jalan, kalau di flat itu paling ini 45. Nah, itulah. Jadi kalau pakai Blade, ini Pasar Sumane. Pasar Sumane, simpang Cipaninggahan. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang nanti videonya. Kalau tidak terlalu panjang, mungkin saya masukkan satu, tidak diedit, tidak dipotong. Tuh di atas bukit sana yang jauh, Bukit Cinangkia namanya bukitnya. Bukitnya Bukit Cinangkia. Dan di sana ada objek wisata yang namanya objek wisata Bukit Cinangkia, dan kabarnya fasilitasnya sudah lengkap, hampir lengkap. Jadi kalau disuruh buat permainan anak-anak, keluarga di sana sangat mendukung sekali kabarnya. Saya belum pernah sana, saya belum pernah sana, cuma itu menurut kabarnya. Dan juga saya lihat di channel-channel YouTube yang lain. Mungkin beda kecepatan antara ini Blade dengan ini, perasaannya ya, mungkin pengaruh ketinggian motornya beda. Jadi pengaruh tanpa sadar kita di saat melihat jalan, melihat aspal. Jadi kalau motornya lebih rendah, jadi kecepatan
aspal menuju kita lebih cepat sepertinya. Ini ke kanan simpang ke Bukit Senangki ya. Kita menuju Dermaga Danau Cinsara. Sekarang kita sudah berada di Nagari yang sekarang. Nih pohonnya entah berapa umurnya. Dari pertama sekali saya lewat di sini waktu kecil naik bus, pohonnya sudah besar juga. Itu di depan kita Dermaga Danau Cinsara. Kalau memang ada kegiatan kita bikin konten. Gimana tetap parkir motor, kita cari tempat parkir lebih aman yang berbayar. Pastinya memang ada kegiatan.